dibayar hingga Rp65.000 dari aplikasi yang baru banget rilis nih bosku. Untuk misinya sih gampang nih bosku, tanpa perlu modal, tanpa KTP, dan 100% terbukti membayar. Jadi buat bosku yang penasaran cara main di aplikasinya kayak gimana, simak terus videonya. Di video hari ini kita akan bahas aplikasi Playstore lagi nih bosku. Jadi langsung saja kita buka Playstore-nya. Buat bosku yang mau coba, kalian tinggal ketikkan di pencarian aplikasi yang bernama Bomb Battle Online PvP. Oh iya nih bosku, sebagai informasi saja nih bosku ya, Mimin minta tolong untuk tidak skip video ini karena ada 3 misi yang harus kalian lakukan supaya menu penarikannya bisa terbuka nih bosku. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat nih aplikasinya punya rating 4,4 dan baru didownload sebanyak 100 pengguna. Dan kalau kita scroll ke atas, kita bisa tahu nih aplikasi ini dibuat sama developer yang bernama Bricksoft Studio. Kita bisa tahu tuh, selain aplikasi Bomb Battle, Bricksoft Studio juga punya aplikasi yang namanya TapTap Mining. Dan seperti yang kita tahu juga, untuk aplikasi TapTap Mining, aplikasinya pun sudah 100% terbukti membayar nih bosku. Oke, karena Mimin juga sudah download aplikasinya, langsung saja kita buka nih bosku. Nah, sekarang kita sudah ada di tampilan pendaftaran aplikasinya nih bosku. Biar lebih cepat daftarnya, daftar menggunakan akun Google aja nih bosku ya. Habis itu, kita diminta untuk mengisi tanggal lahir dan juga jenis kelamin. Setelah kalian mengisinya, kalian tinggal klik confirm di sini. Dan pendaftarannya pun sudah selesai nih bosku. Selesai kita daftar, untuk menu penarikannya tuh nggak langsung terbuka. Sebelum kita bahas cara supaya menu penarikannya itu bisa terbuka, kita bisa lihat ya di pojok kanan atas ini ada yang namanya koin emas nih bosku. Dan dari koin emas inilah yang bisa kita tukarkan menjadi saldo dana. Kemudian di sampingnya ada yang namanya tiket, dan yang paling kiri ada yang namanya piala. Nah, sekarang kita akan bahas 3 misi supaya menu penarikannya ini bisa terbuka. Misi yang pertama yang harus kita lakukan ada yang namanya lucky draw atau putar spin sebanyak 6 kali nih bosku. Di lucky draw ini kita bisa dapat koin emas dan juga tiket. Langsung saja kita klik lucky draw-nya. Kadang-kadang untuk menonton iklan di sini masih suka error gitu nih bosku. Kalau nonton iklannya error, kalian bisa keluar dulu nih dari aplikasinya. Habis itu kalian bisa coba lagi. Nah, sekarang Mimin sudah putar spin sebanyak 6 kali nih bosku. Oke, lanjut untuk misi kedua. Kalau kita geser ke kanan, ada misi yang namanya membuka kotak harta karun. Kita buka saja kotak harta karunnya. Dan untuk membuka kotak harta karunnya bisa kalian lakukan satu kali saja nih bosku. Dan dari kotak ini kalian bisa mendapatkan tiket dan juga koin emas. Untuk misi yang ketiga adalah mengumpulkan 60 piala nih bosku. Nah, untuk cara mengumpulkan pialanya adalah dengan bermain game. Langsung saja kita mainkan game yang bernama Fruit Shooter. Nah, di dalam game ini, setiap satu permainannya, kita bakal dikasih waktu selama 90 detik nih bosku. Dan di permainan ini, kita bisa menang dan bisa juga kalah. Yang menjadi musuh kita di sini adalah manusia nih bosku. Bukan bot ataupun komputer. Dengan semakin banyak buah yang berhasil kita potong, semakin besar juga tuh poin yang bisa kita dapetin. Dan kalau poin kita lebih banyak dari musuh kita, otomatis kita yang menjadi pemenangnya. Oke, waktunya sudah selesai nih bosku. Dan bisa kita lihat ya, di sini Mimin mendapatkan 26 piala dan juga 1 tiket. Oke, sekarang kita akan pindah
ke tampilan aplikasi setelah jumlah pialanya sudah cukup nih bosku. Nah, seperti yang bosku lihat saat ini, Mimin sudah punya 138 piala. Dan untuk cara membuka menu penarikannya, kita masuk ke misi mengundang teman. Nah, jadi itu sebelum tulisan di sini invite now, tadinya tulisannya itu adalah activate now nih bosku. Dan nanti kalau kalian sudah punya 60 piala, kalian masuk ke misi mengundang teman dan kalian klik activate now di sini. Maka secara otomatis tuh menu penarikannya akan terbuka. Oke, dari setiap satu undangan teman yang berhasil kalian ajak untuk download aplikasinya, kalian mendapatkan 500 koin emas dan juga 20 tiket nih bosku. Dan kalian yang memasukkan kode undangan teman akan mendapatkan 200 koin emas secara gratis. Dan selanjutnya kita akan bahas menu penarikan dari aplikasi ini. Kita balik aja ke menu sebelumnya. Nah, seperti yang bosku lihat saat ini, menu penarikannya sudah terbuka dan bisa kalian temukan di sebelah kanan atas. Untuk menu penarikannya mirip-mirip kayak game yang udah-udah ya. Di sini Mimin akan pilih penarikan menjadi saldo dana aja. Dan seperti yang bosku lihat ya, penarikannya mulai dari Rp5.000 sampai Rp65.000 yang membutuhkan 50.000 koin emas nih bosku. Dan gak terasa nih, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.